Selamat siang, rekan-rekan er, investor Mira Sekuritas Indonesia. Selamat bergabung di acara Earnings Call hari ini ya bersama manajemen tim PT AKR Corporindo TBK dengan tikernya AKRA untuk laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 yang mana sudah dirilis ya Pak ya Minggu kemarin. Nah. Uh, Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada uh, manajemen tim dari PT AKR Korporindo TBK yang sudah meluangkan waktunya ini untuk bisa uh, mempresentasikan laporan keuangan dan juga berdiskusi bersama rekan-rekan uh, investor di acara uh, siang hari ini. Uh, telah hadir di tengah-tengah kita uh, tim manajemen PT AKR Korporindo TBK Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur, selamat S pagi Pak. Kemudian ada Bapak Suresh Fembu selaku Direktur, selamat pagi Pak S S Suresh. Selamat pagi, selamat pagi. Dan juga ada tim uh, Investor Relations tentunya ya. Uh, kemudian saya ucapkan juga terima kasih uh, untuk rekan-rekan investor yang sudah uh, bergabung di acara earning sekolah hari ini. Dan untuk rekan-rekan investor yang uh, ingin mengajukan pertanyaan kepada manajemen tim bisa disampaikan uh, melalui kolom Q&A. Uh, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Google Form juga sudah uh, tidak perlu diajukan kembali di kolom Q&A, gitu ya. Uh, sebelumnya, uh, sebelum kita memulai presentasi, uh, kita mau membahas putar technical analysis dulu nih. Uh, tapi, Pak rule uh, sudah bentar, bisa uh, pak? ntar ini lagi coba tadi nggak tahu kenapa putus ya bisa dengan sahasanya Esti? ya bisa pak bisa ya coba saya langsung ya. share dulu ya okay. sudah dulu ya ya silakan pak bisa di, langsung di uh, share screen ini jadi kita pengen tahu juga uh, kita ada technical okay. uh, senior technical uh, analyst bisa uh, dari ya bisa pak dari uh, Miraset Sekuritas okay. Indonesia uh. dengan Mbak Tasrul Uh, hmm. Untuk Pak Taslu, mungkin boleh Pak, kira-kira uh, gimana nih Pak untuk saham akra teknikalnya seperti apa nih Pak? Hmm. Silahkan Pak. Oke, okay. uh, selamat siang semuanya. Uh, Bapak-Ibu semuanya ya. Saya mulai aja. Untuk uh, akra, saya melihat <tuh> yang agak lebih besar ya. Uh, apa namanya uh, dalam perulakan uh, weekly-nya itu masih uptrend ya? kita lihat di sini uh, ternyata masih relatif valid ya. Ini pergerakannya juga relatif teratur uh, ya uh, dan selalu masuk ke uh, dalam rencananya. Jadi koreksi beberapa hari ini sembilan uh, seminggu terakhir kita lihat perdata kemarin itu koreksinya minus 2,5 persen itu masih relatif wajar. <tuh> Jadi karena secara uh, hitungan ya itu keluar dari pergerakan normalnya masih relatif kecil ya buat normalnya. Saya pikir sih agar masih bisa naik lagi ya. Uh, pertama saya lihat di sini uh, secara teknikal ya uh, sembarang volumenya itu masih banyak terjadi di atas kalau untuk tanggal kemarin ya jadi masih oke okay lah minimal uh, minggu ini akan coba balik arah lagi ke 3350 ya tiga sampai tiga kemudian ada target terdekat di sekitar 3525 lima uh, Sementara kalau kita lihat di sini <tuh> di garis warna biru ini ya rata-rata volume sisi demand Jadi sejak pagi ini ya sampai sini itu volume kenaikannya sisi e, demand lebih tinggi pada supply-nya. Artinya apa? E, setiap koreksi terjadi ada satu peluang untuk beli di asam ini. Nah, ini juga dikenjang oleh indikator pendek yang masih bergerak positif tentunya ya. Gitu. masih hmm. belum ada dan tanda reversal soalnya Jadi saya masih melihat e, ke depannya masih bisa naik lagi. E, support uh, saya pikir uh, masih relatif kuat di kita ya. walaupun turun ke bawah itu ada support di 3080. Jadi Di uh, mungkin atau uh, agak kita bisa perhatikan masih di saat masih beli dulu. Demikian kira-kira Oke okay, baik terima kasih Pak. Berarti untuk teknikal analisisnya sendiri uh, masih trend begitu ya Pak ya. Masih ya secara bikin trend. masih, masih, ya. Oke, okay, baik. Terima kasih uh, Pak Tasrul uh, untuk yeah. analisis teknikalnya untuk saham AKRA ya, Pak ya. Uh, untuk selanjutnya yeah. mungkin kita uh, bisa nih kita bisa mendengarkan uh, paparan ya mengenai performa terbaru uh, dari AKRA oleh Pak Harianto Adikusumo selaku Presiden Direktur dan uh, dari Pak Suresh uh, selaku direktur di mana untuk tahun uh, 2020 kemarin akra ini kan mencatatkan pertumbuhan laba 30% ya. Kemudian um, apa ke berlanjut nih di kuartal 1 2021 labanya juga naik jadi 34% YoY ini Pak. Berarti untuk momentum pertumbuhannya masih berlanjut ya Pak Arianto ya. Pak Suresh? Hmm, ya. Oke, okay. uh, mungkin silahkan Pak uh, boleh di-share kira-kira uh, bagaimana untuk performensnya? Yeah. Masih maintaining ke HP bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, yeah. terima kasih Bu Esti. Saya akan kasih uh, summary highlight dan uh, setelah itu saya akan minta Pak Sures direktur kami untuk melanjutkan presentasinya. Mungkin yang saya mau highlight uh, pagi hari ini adalah yang pertama bahwa tahun 2020 di mana ekonomi Indonesia terkontraksi, profit daripada AKR meningkat 30 persen, net profit naik 30 persen. Meskipun demand daripada kimia dan juga demand daripada BBM itu turun karena pasar terkontraksi, secara volume total distribusi yaitu kimia plus petroleum masih meningkat. Jadi kita bukan hanya uh, volume yang terkontraksi tetapi kita meningkatkan volume karena mendapatkan market share baru tetapi profit kita juga meningkat 30%. Kenapa? Karena AKR memiliki infrastruktur logistik yang mengcover seluruh Indonesia dan infrastruktur yang terdiri dari storage tank dari kapal-kapal tanker untuk kimia maupun BBM dan juga, truk tanker kami didukung oleh IT platform yang memungkinkan untuk AKR memonitor dari pusat semua operation di cabang, termasuk delivery ke customer melalui kapal ataupun melalui truk, sehingga ini meningkatkan efisiensi daripada operation kita dan meningkatkan efisiensi daripada pemakaian working capital. Itu sebabnya volume kita naik memang secara revenue atau rupiah, penjualan dalam rupiah menurun karena harga minyak dan harga chemical yang turun tahun lalu karena resesi. Tetapi secara volume kita tetap meningkat. Nah, profit kita ini naik 30 persen dan menghasilkan cash flow yang cukup baik sehingga debt to equity ratio kami di tahun 2020 Turun dari 36 persen, di awal tahun menjadi 22 persen. Ini menunjukkan bahwa Akr memiliki bisnis model yang kuat, bisnis model yang efisien, dan bisnis model yang uh, bisa uh, survive meskipun ada pandemik maupun ada kontraksi daripada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena... Sebagai uh, distribusi kita tidak pernah mengambil resiko daripada fluktuasi harga minyak maupun harga chemical. Itu sebabnya harga minyak bisa naik turun, harga chemical bisa naik turun, tapi profit AKR tetap meningkat. Nah, bisnis model inilah yang membuat di kuartal 1 tahun 2020, 2021 ini profit kita juga meningkat luar biasa dari operating profit meningkat 35 persen di kuartal satu tahun ini, dan net profit meningkat 30 persen dibandingkan dengan kuota uh, to kuota tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa bisnis model kita tetap bertumbuh uh, di masa-masa yang penuh tantangan ini. Itu sebabnya kita percaya tahun ini kami dapat mengachieve atau mencapai bisnis plan kita yang dimana kita akan tetap bertumbuh double digit secara profit. Dan di kuartal satu ini, selain profit meningkat 30 persen, cash flow juga meningkat 1,2 triliun rupiah. Sehingga debt to equity ratio kami turun dari akhir Desember tahun lalu sebesar 22 persen menjadi hanya 11 persen di akhir Maret tahun 2021 ini, ini menunjukkan kembali bahwa pertumbuhan kita masih intact, Dan kita percaya dengan business model ini ke depan kita juga akan tetap terus bertumbuh. Kenapa? Nomor satu dengan didukung oleh infrastruktur supply chain yang mengcover seluruh Indonesia dan dengan IT platform yang kuat, maka kita tetap bisa mendapatkan terus pertumbuhan apalagi ekonomi Indonesia bertumbuh sehingga eh, permintaan BBM juga bertumbuh dengan adanya pelonggaran PSBB dengan adanya eh, eh, batu bara eh, kuota yang dinaikkan oleh pemerintah dari 550 juta ke, ke 625 juta eh, per tahun ini maka demand daripada BBM akan naik itu sebabnya kita percaya baik bisnis BBM maupun chemical ya, terutama chemical ini naiknya first quarter cukup tinggi. Dan kita percaya sepanjang tahun akan tinggi karena industri-industri di Indonesia mulai bertumbuh dan bergerak kembali. Yang kedua, kita juga percaya uh, joint venture kita dengan BP untuk retail petrol station maupun untuk Aftur, tetap berkembang. Apalagi dengan pelonggaran PSBB, maka demand daripada BBM maupun aftur, BBM untuk pompa bensin maupun aftur akan meningkat. Yang ketiga, kita ada joint venture dengan Petronas untuk mendistribusikan kimia kimia produksi daripada Rapid di Johor Baru. Nah, joint venture ini mulai beroperasi di bulan April ini. Kita sudah men menerima First shipment untuk metanol, ya, dan kita mulai distribusikan dan akan disusul oleh bahan-bahan kimia lainnya. Sehingga ini akan meningkatkan penjualan kimia kita. Yang keempat adalah uh, GP, di mana GP uh, kuartal satu ini kita telah menjual 14 hektar tanah dan kami percaya tahun ini kita bisa menjual sekitar 30 sampai 35 hektar. Dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan diharapkan JP bisa mendapatkan KIK kawasan ekonomi khusus dalam waktu dekat ini, maka kami cukup confident bahwa uh, penjualan kami akan tercapai dan di kemudian hari akan terus meningkat. Kenapa? Karena kita sudah investasi 6 triliun di JP dan ini tetap dengan debt to equity to ratio AKR yang hanya 11 persen. Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan proyek JP ini balance sheet AKR masih sangat kuat dan kita percaya dengan lahan yang tanah yang sudah dibebaskan sekitar 1.250 hektar ini bisa uh, dimonetize dalam waktu 5 sampai 8 tahun ke depan untuk meningkatkan profit. Dan yang kelima, kami percaya dengan debt to equity ratio yang rendah dan cash flow yang kuat, kami akan meningkatkan dividen tahun 2020 menjadi Rp125 per saham, yaitu Rp50 per saham interim tahun lalu, dan nanti tanggal 30 April di RUPS kami akan sarankan Rp75 per saham, sehingga total akan mencapai sekitar 4% yieldnya daripada dividen kami. Dan ke depan kami tetap akan memberikan dividen yang cukup generous kepada para pemegang saham. Dengan ini setelah summer ini saya serahkan ke Saudara Sures untuk meneruskan presentation-nya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Haryanto uh, untuk summer ini dan highlight performance AKR yang luar biasa uh, di kuartal 1 2021 juga ini dilanjutin dengan performance yang sangat baik di tahun 2020. Uh, saya mau jelaskan di sini aspek-aspek uh, aspek -aspek AKR Corporindo yang bisnis modelnya kenapa kita tetap bisa grow tumbuh di dalam uh, ke waktu banyak perusahaan mengalami krisis dan ada masalah mengenai performancenya dan juga bisnis model dia. Kalau lihat di chart ini yang sudah lihat di screen, AKR Koperindo dari tahun 2020 uh, waktu ke, karena COVID di kuartal 2 uh, kita lihat uh, waktu itu ekonomi mulai turun uh, tapi tetap AKR tetap bisa grow profitnya setiap quarter bukan setiap tahun juga setiap quarter juga dan quarter 1 2021 menjadi satu quarter yang luar biasa mana profit AKR laba neto sudah capai 305 miliar di satu quarter banding dengan kuartal 1 2020 bisa lihat 228 miliar atau naik 34 persen. Yang kedua kita juga highlight adalah EBITDA. Itu penting juga gimana cash flow AKR tetap bisa grow di, di waktu ke tempat apa ke, pada perusahaan mengalami masalah mengenai cash flow. EBITDA juga di kuartal 1 naik 30 persen menjadi 550 miliar banding dengan 424 miliar di kuartal 1 di 2020. EPS perusahaan juga naik tajam 35%. Saya mau sekarang jelaskan dan juga highlight uh, satu persatu itemnya di profit and loss account Akr. Nanti bicara mengenai balance sheet dan kuatannya Akr di uh, balance sheet. Kenapa kita bisa tetap bisa tumbuh dengan baik? Banyak uh, analis dan wartawan juga lihat perusahaan Akr yang sangat solid di bentuk return, laba bruto, laba usaha atau laba neto. Tapi saya juga mau highlight uh, mungkin uh, wartawan dan berapa list lihat oh pendapatan AKR turun menjadi 5,1 triliun dari 6,34 triliun. Uh, tapi kenapa laba bruto laba usaha semua naik? Seperti bapak ibu tahu uh, dalam waktu satu tahun yang terakhir uh, harga komoditas seperti minyak atau uh, apa kimia dan semua naik turun uh, dan juga uh, kalau lihat pendapatan AKR sebagai distributor. BBM dan kimia itu adalah faktornya dua adalah volume satu berapa adalah volume yang kita jual yang kedua kalikan ada harganya ini menjadi pendapatan kalau harga minyak turun itu pasti pendapatannya turun tapi bisnis model AKR bukan sebagai trader yang mana kita ambil posisi ya mana kita mungkin betting oh hari ini harga minyaknya 60 dolar mungkin dalam waktu enam bulan itu menjadi 70 dolar. Lebih baik beli dulu semua, nanti jual. Bukan. Kita gak mau ambil resiko untuk harga, semua itu pass through. artinya, kita pakai formula. Mana harga yang kita jual ke customer adalah MOPS atau Mino Plus Singapore plus margin. So basically apa yang kita dapat adalah margin per liter. Harga bisa naik turun seperti tahun lalu harganya turun sampai 16 dolar, 20 dolar tapi ya tetap, bisa grow. So basically jangan lihat pendapatan, tapi lihat lainnya seperti laba bruto, marginnya. Margin laba bruto di kuartal 1 naik 12,4 persen dari 8,8 persen tahun lalu. Laba usaha margin juga naik 9 persen banding 5,3 persen. Dan laba neto naik 34 persen menjadi 305 miliar banding dengan 228. So itu saya mau highlight. Sebagai perusahaan yang distributor BBM Kimia, AKR dari tahun 2005 aja sudah ambil putusan kita gak mau ambil risiko har, apa sebagai trader, jangan kita ambil posisi. Tapi kita dapat margin per liter yang selalu stabil dan juga improve dengan cost efficiency yang kita lakukan. Ini adalah rahasia kenapa AKR tetap bisa grow profit waktu A commodity cycle naik turun kita udah lihat 15 tahun akan tetap bisa grow profitnya dan margin juga naik aspek kedua saya mau highlight adalah dari tahun 2015 akan sudah diversifikasi portfolionya daripada cuman uh, fokus di satu area sebagai distributor BBM dan juga kimia kita juga invest di proyek-proyek strategik seperti Java Integrated Industrial and Port Estate yang sekarang sudah mulai uh, waktu panen seperti di kuartal 1 2021 tapi Pak Arianto sudah highlight kita sudah capai uh, penjualannya 14,1 hektar dari target 30 hektar tahun ini. Itu juga contribute ke margin improvement dan juga profit mi AKR dan nanti saya explain dalam waktu 3 sampai 5 tahun uh, DP juga menjadi satu kontributor yang besar untuk profitabilitas AKR. Dengan ini saya bisa bilang profit AKR di kuartal 1 kontribusinya adalah selain dari trading and distribution, juga dari G.P. Next slide. Ya yeah. Kita lihat sekarang cash up uh, aktivitas juga di kuartal 1, mulai dari kuartal 2 2020, Pak Haryanto sudah in, uh, instru semua uh, BOD dan juga jajaran uh, key management di AKR, kita harus aspedai daripada cash flow, termasuk receivable collection, termasuk yang muterannya duit. Dengan ini bisa lihat di kuartal 1, aktivitas cash aktivitas operasi juga naik menjadi 1,24 triliun di kuartal ini. Dan juga sekarang dengan kontribusi GP dan profitabilitas AKS sudah mulai naik, ROI dan ROE sudah naik. Seperti kita lihat sekarang di kuartal 1 sudah jadi 13,5 persen, ROE sudah balik ke 6,1 persen. Kita targetin dalam waktu 1-2 tahun ROI bisa menjadi seperti dulu ya, 15-16 persen. Dan ROE juga bisa capai 7-8 persen. Nanti saya explain balance sheet-nya. Dengan ini kita lihat semua aspek financial dan perusahaan, parameter perusahaan sudah mulai baik dan juga dalam waktu tiga atau empat tahun kita ada banyak in, engine atau faktor yang bisa dorong perusahaan punya profitabilitas. Next slide. Ya, tadi Pak Arianto sudah explain juga, sebagai perusahaan kita ada balance sheet yang kuat, kita selalu nggak mau ambil risiko dan dengan cash flow yang kuat, kita sudah turunin apa the net gearing uh, di kuartal 1 menjadi 0,11 kali. Kita comfortable dengan apa 0,3 kali atau 0,5 kali juga. Tapi dengan uh, situasi sekarang, kita mau turunin hutang, cash flow-nya sangat bagus, dan juga bagikan dividen ke pemegang saham. Itu adalah satu yang saya bisa highlight adalah kekuatan AKR, mana kita selalu sebagai satu yang formula untuk harga kita selalu cost control, tiga, balance sheet dan cash nya selalu kita basically very strong balance sheet and business model. Next slide. So sekarang saya mau apa bicara mengenai kompetensi AKR dan juga apa yang bisa menjadi growth driver ke depan juga. Sebagai perusahaan tadi Pak uh, Arianto sudah explain, perusahaan AKR dari 60 tahun sudah fokus di logistik dan rantai pasokan, mana kita deliver produk seperti bahan baku, seperti kimia atau energi, seperti BBM, uh, solar atau fuel oil, dan sekarang juga kita masuk ke retail dengan perusahaan BP, kita juga di 2010 juga sudah distribute subsidi. Dan semua itu aspek adalah infrastruktur logistik yang penting, yang kita bisa deliver produk yang butuhan pelangganan kita sehari-hari. Ini adalah kekuatan AKR, dan saya bisa bilang ini adalah bisnis model AKR yang sudah terbukti dan sudah coba, uh, mungkin mau replicate agak-agak susah. Kenapa? Next slide. Kalau kita lihat Indonesia, uh, penting adalah logistik. Kenapa seperti Bapak Presiden juga selalu ingatin kalau Indonesia harus apa menjadi negara yang kompetitif dengan negara-negara tengah-tengah seperti Vietnam atau Malaysia atau mana kita harus menjadi uh, very efficient di logistik itu sekarang kita lihat peringkat uh, Indonesia masih uh, di bawah ya dari semua itu. So AKS sebagai perusahaan contribute untuk turunin cost logistik dan bawa banyak efisiensi untuk operation di seluruh tempat di Indonesia. Next slide dari 60 tahun AKR sudah bangun infrastruktur yang kuat mulai dari Surabaya. Sekarang kita ada pelabuhan dan operation dalam 15 pelabuhan di Indonesia yang bisa kita deliver produk seperti BBM atau kimia atau proses logistik di semua tempat. Cuman sebagai informasi, kalau kimia kita adalah distributor dari Asahi Mas Chemical, kita juga bawa kimia seperti soda ash dan semuanya dari luar negeri. Tapi semua kita bawa ke terminal-terminal di uh, pelabuhan Indonesia, di Jakarta, Surabaya, di Medan, uh, di Sagen. Dari sana itu menjadi hub board. Kita distribute produk-produk ini ke uh, kelangganan kita di daerah-daerah sampai Papua, dari Aceh sampai ke Papua. Ini sangat uh, penting untuk uh, deliver Masalahnya produk. Masalahnya produk-produk yang AKI deliver adalah uh, yang sangat besar, volume. Dan mudah bakar dan juga corrosive. Susah untuk handle. Yang kedua, kompetitor kita mau replicate uh, business model AKR, dia harus mulai bangun infrastruktur. Seperti Bapak-Ibu tahu, untuk bangun infrastruktur butuh banyak modal. Dan AKR dalam waktu 60 tahun sudah bangun infrastruktur yang kuat dan efisien. Dan sekarang kita juga ada kapasitas penempelan BBM dan chemical yang sudah cukup untuk uh, support uh, semua customer-customer uh, kita. Dan juga seperti tadi Pak Arianto sudah ceritakan mengenai joint venture dengan BP, dengan Petronas, dengan Bopak, dan semua customer. Kenapa dia cari AKR? AKR sebagai local partner sudah punya infrastruktur yang kuat dan yang local knowledge dan customer base yang dia cari. Next customer, next slide. Sekarang kita lihat tadi satu faktor kunci di dalam waktu COVID dan sebelumnya juga adalah infrastruktur dan IT. Kita sudah invest banyak di uh, teknologi yang kita sudah buat sendiri yang bisa tracking semua aspek bisnisnya dari mulai dari penjualan sampai pembelian, simpanan, inventory management sampai kita lapor ke pemerintah juga. Ya, kalau kita jual subsidi kita uh, lapor ke pemerintah setiap orang yang beli untuk dapat subsidi ini. Ya. Ini juga menjadi satu ke, apa uh, tool atau apa business strategy AKR kenapa kita bisa kuat dan bisa deliver di uh, waktunya apapun. Next slide. Uh, ini adalah satu uh, highlight yang dalam waktu 15 tahun kita bisa lihat profitabilitas AKR tetap grow 8 kali dan juga kita bagikan dividen yang sangat bagus untuk kalau lihat dividen ini AKR uh, lebih uh, atraktif daripada fixed deposit atau dividen-dividen yang bagikan lain uh, kita lihat dari tahun 2015 AKR sudah meningkat uh, apa payout ratio dari yang 46 persen tadi Pak Arianto sudah uh, inform juga dalam rups tahunan nanti rencanakan tanggal 30 April kita mau juga propose ke pemegang saham untuk approve final uh, dividennya 125 rupiah per saham untuk tahun buku 2020 kita sudah bagikan interim dividen 50 rupiah so, pemegang saham kalau rups sudah setuju bisa dapat juga uh, final dividend. So, itu adalah satu strategi AKR yang mana kita selain apa uh, deliver profit juga bagikan dividen ke semua pemegang saham. So basically the yield on uh, our share is also very very attractive. Next slide. Tadi saya ceritakan kenapa AKR waktu harga minyak naik turun banyak orang uh, mungkin pikir AKR oh harga minyak naik AKR harus profitable naik harga turun gimana? Jangan jangan khawatir. AKR sudah ada business model yang kuat, mana kita bisa pass through semua penggerakan di harga minyak langsung ke customer dengan formula. So, dengan harganya tahun lalu aja turun ke 27 dolar, sekarang 67 dolar. Gak apa-apa, kita sudah lihat 120 dolar juga. So, dengan formula pass through yang kita lakukan, kita bisa ensure yang margin yang kita dapat dalam rupiah per liter bisa tetap bisa naikin dan juga menjadi kunci untuk AKR bisa tinggi. Dan juga kita lihat semua risiko-risiko mengenai forex, mana yang mungkin harga uh, minyak naik turun, juga uh, kurs. Kurs juga kita langsung adjust dengan pricing, dan selalu kita hedging. Dengan ini, kita sudah cover semua aspeknya, risk, dan juga safety, health, and environment menjadi kunci untuk KKR, untuk profitabilitas itu. so ini bisa menjelaskan kenapa harga minyak naik turun, harga chemical naik turun tidak pengaruh sama sekali profitabilitas KKR, kita di BOD AKR selalu lakukan risk management yang kuat, mana profitabilitas bisa ensure lah stabilitas ada di profitabilitas dan juga kurangin semua aspeknya risiko AKR. Next slide. Uh, sekarang saya ceritakan dalam 60 tahun AKR sudah ada di bisnis, selain kita juga bantu customer-customer kita untuk dapat BBM dan juga kimia dan logistik, kita sudah tetap invest di infrastruktur. Ini menjadi kunci untuk apa turunin cost logistik dalam 60 tahun, AKI sudah bangun infrastruktur yang kuat dalam waktu lima tahun terakhir aja kita sudah invest lebih dari 10 triliun rupiah, 7 triliun untuk bangun infrastruktur, juga kita bantu untuk semua aspeknya pemerintah termasuk distribusi BBM bersubsidi, termasuk kita partisipasi di program Bapak Presiden untuk satu harga di daerah-daerah 3T yang mana bisa dapat BBM. Dan juga sekarang uh, kita sudah masuk dengan partner kita untuk masuk bisnis retail yang mana kita bisa bawa uh, world class technology dan juga mungkin ke depan juga ada banyak uh, perkembangan di electric vehicle, di baterai dengan partner kita BP kita juga sudah mulai planning dan sekarang uh, Akr adalah cuma satu perusahaan swasta di Indonesia yang dapat inu untuk aftur untuk bandara-bandara itu juga menjadi satu dorongan. Dan dengan ini kita sudah juga contribute banyak untuk pajakan dan juga employment di Indonesia. Next slide. Growth driver selain ini semua adalah, next slide, itu adalah satu. Tadi Pak kita udah lihat itu satu yang gasoline, retail. Dari 2005 sampai 2020 kita fokus banyaknya di industri. Itu adalah cuma kita 30% dari jumlah pasar Indonesia untuk BBM. 70% persen adalah gasolin atau mungkin kita bilang apa uh, yang uh, petrol atau mungkin ron 92, 95 gitu sekarang dengan uh, BP kita juga udah mulai fokus di gasolin yang mana kita bang mulai bangun uh, pompa bensin dengan merek BP BP AKR dan kita bawa teknologi yang baru sama ini active Technology dan juga semua uh, pompa bensin BP AKR sudah memiliki Selain BBM, jualan BBM juga gerai-gerai untuk toko, untuk kopi, untuk lubricant dan suspek semua. Ini seperti di Eropa di mana-mana menjadi satu faktor untuk profitabilitas perusahaan SPB juga. Tadi saya bilang mana aftur. Kita sudah mulai buka satu lagi aftur sekarang di Cibubur untuk helikopter. Ini dengan ini kita bawa teknologi baru dan juga efisiensi di semua aspek aspek yang dua yang dorong nanti profitabilitas seperti kita lihat di kuartal satu adalah kawasan industri terintegrasi ini juga menjadi satu investasi AKR dengan Pelindo tiga yang bisa kontribut banyak value ke pemegang saham AKR dalam waktu 5, 10, 15 tahun ke depan. Dan juga tetap trading and distribution menjadi kunci atau mungkin aspek profitabilitas yang kita lihat dengan tumbuhan ekonomi Indonesia, pasti ini juga dorong profitabilitas AKR next slide. So ya uh, ini saya ceritakan ada sedikit cerita kan atau gambaran yang bisa lihat yang bisnisnya kerja sama dengan BP dan Aptur juga. Next slide. Saya sedikit, uh, sedikit mau menjelaskan dulu mengenai JP. Kenapa kita masuk ke JP? Gimana perkembangan di dalam waktu lima tahun terakhir dan ke, de, dalam lima sepuluh lima belas tahun ke depan? Apa ini kontribusi dari JP ke perusahaan profit besar dari tahun 2013, AKR dengan Pelindung 3 sudah bikin master plan yang mana kita bangun kawasan industri yang terintegrasi dengan lokasi yang strategis. Lokasi adalah di Gresik. Itu sekitar 30-40 menit dari Surabaya dengan semua aspeknya. Kenapa kita bangun di atau kenapa masuk di bisnis ini? Kita lihat di Indonesia, satu aspek kenapa kos logistiknya naik atau tertinggi adalah semua kawasan industri tidak ada integrasi dengan pelabuhan, terintegrasi dengan jalan tol, kereta api, dan juga kafe yang keempat yang ada utilitas yang sangat efisien. Untuk ini ya, waktu Bapak Haryanto bicara dengan Presidennya Pelindo tiga, beliau bikin master plan yang mana kita bangun kawasan industri dengan luasannya 3.000 hektar yang sangat luas, especially di Gresik ya. Kalau di Jawa mau dapat 3.000 hektar sangat susah. 1761 hektar adalah kawasan industri yang mana AKR memiliki 60 persen, Pelindo 40 persen. Dan juga ini langsung sudah sambung dengan pelabuhan sekitar 400 hektar. Ini reklamasi dari laut. Dan juga ada akses ke bapak, uh, airnya di dalamannya sampai minus 16 meter yang bisa bawa kapal-kapal besar. Kalau kita bawa kapal yang besar, kos logistiknya turun. Dan perusahaan-perusahaan bisa langsung bisa kompetitif untuk dapat bahan baku dan juga ekspor. Untuk ini kita sambung langsung pelabuhan dengan kawasan industri. Yang ketiga, kita juga sediakan semua utilitas termasuk listrik, air, telekomunikasi, dan semua. So, bikin konsep begini menjadi satu template yang sudah acknowledge dari Bapak Presiden waktu beliau sudah inaugurate GP juga sebagai template yang harus pakai di semua tempat di Indonesia mungkin dalam waktu 34 tahun, 40 tahun enggak ada kawasan industri yang sudah bangun seperti ini. Ya, ini dari, menjadi satu contoh yang kita bangga sudah bangun. Next slide. Tadi saya percaya bilang, selain cuma jualan tanah dari kawasan industri, kita juga sediakan semua fasilitas seperti listrik, air, gas, dan juga apa air bersih, limbah. Ini menjadi dan pelabuhan juga. Ini menjadi recurring income. Banyak orang tanya, kenapa kita masuk ke real estate? Bukan. Kita bangun kawasan industri yang mana kita dapat penjualan lahan tanah yang dapat profitabilitas dari situ, tapi dari jualan tanah ini kita masuk semua untuk bangun semua utilitas yang butuh banyak modal. Ini ada tiga aspek yang majority shareholder AKR, Koprindo, Parianto, dan Pak Segiharto sudah bilang ke pemegang saham. Kalau mau bangun kawasan industri, kita tidak mau right issue dari pemegang saham. Kita tetap mau raise return on equity AKR. Tetap profitabilitas dan dividennya kita bagikan. Dengan jualan tanah, kita invest banyak di listrik, di fasilitas, pelabuhan, dan semua dengan partner kita. Ini menjadi satu recurring income ke depan. Mungkin dalam waktu 10 tahun penjualan lahan sudah habis. Tapi waktu itu kita punya recurring income yang sangat bagus dan substantial untuk ke long term, ini adalah apa strategi dia yang kita lakukan untuk project GP. Ini bukan seperti yang developer real estate yang mana cuman kita jualan tanah nanti ya kita cari lagi tanah, bukan? Kita mau beberapa bangun kawasan industri sebagai satu source of income ke long term. Next slide. Tadi kita lihat di quarter satu juga kita sudah dapat the customer yang sangat strategis dan juga apa very very uh, important for us itu adalah Bank Indonesia Iblio, uh, bank Indonesia sudah beli 14 belas hektar untuk tempatin apa uh, namanya uh, center untuk operation di Jawa Timur dia sudah coba dan juga evaluasi banyak kawasan industri di daerah. dia sudah pilih GP kenapa dia sudah lihat juga aman satu yang kedua tanahnya strategik dan juga semua aspek legalnya clear dia butuh banyak utilitas dan juga listrik dan lain semua kita sediakan yang kedua di bulan lalu juga ada groundbreaking ceremony untuk Pangansari. Seperti Bapak Ibu tahu ada Project Smelter di GP yang sudah bangun dari tahun 2019 dan kita sudah sediakan 103 hektar. Sekarang Pangansari itu adalah satu associate atau mungkin perusahaan yang kerjasama dengan Freeport. Dia juga sudah groundbreaking untuk satu fasilitas di GP. Ini juga sudah jadi satu development yang penting untuk GP. Next slide Kita lihat kontribusi dari uh, semua aspek bisnis AKR tetap tumbuh Tapi yang saya mau highlight adalah JP dari sekarang Mungkin udah jadi lebih dari 13-14% di kuartal 1 Bisa contribute lebih dari 23% Dalam waktu 5 tahun kita sudah invest lebih dari 6 triliun rupiah di project ini Tanpa kita ada borrowing dari pinjaman sama sekali Dengan ini kita lihat dengan penjualan tanah ini udah mulai naik Kontribusi untuk cash flow juga sangat bagus, dan kontribusi ke dividend. Gak ada banyak perusahaan yang punya the growth driver seperti AKR, selain dari distribution uh, BBM chemical, kita masuk ke retail, kita masuk ke JP. So ini jadi satu kunci untuk pemegang saham bisa realize, tetap uh, uh, profitabilitas naik, return of equity, shareholder semua naik, dan kita sudah invest in the right area yang butuh Indonesia. Next slide. Ya, yeah. so ini adalah saya ceritakan mengenai Java Integrated Industrial Port uh, dan juga aspek-aspek bisnisnya ini. Dengan ini saya mungkin uh, stop here. But more important for all of you to understand, perusahaan AKR sudah uh, always strategic uh, thinking. Uh, Pak Haryanto dan timnya selalu kita lihat gimana bisa tuh apa risiko-risiko apapun kita hadapin kita bisa apa manage and keep delivering a sustainable return ke depan. Terima kasih kembali ke Ibu Esti untuk Q&A. Terima kasih Pak Haryanto dan Pak Suresh atas pemaparannya tadi ya Pak. Banyak insight nih mengenai performa terbarunya dari Akra, terus tadi juga udah dijelaskan uh, strong business model, kemudian profitabilitas yang kuat juga ya Pak, dan outlook juga tadi nggak ketinggalan juga. Jadi di 2021 Akra mau targetnya apa saja tadi juga sudah upcoming eventnya apa aja nih tadi juga sudah di-share. Nah, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab nih, Pak Haryanto, Pak Suresh. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin saya boleh bacakan ya, Pak ya. Nanti uh, Bapak bisa langsung jawab gitu ya, Pak ya. Ini uh, pertanyaannya dari, uh, oke okay, pertama dari Pak Willy Joman. Jadi pertanyaannya, uh, apakah Akra ada memproduksi uh, metanol atau DME, Pak? Bapak di-mute Pak Arya tuh. Oke. Okay. Kita tidak memproduksi DME atau metanol. Tapi kita ada kerjasama dengan Petronas untuk mendistribusikan metanol. Memang saat ini Indonesia masih import cukup besar untuk metanol. Dan kenapa Petronas memilih kami? Karena... AKR memiliki logistik infrastruktur yang sangat mendukung pendistribusian daripada uh, metanol. Uh, yang kedua juga pemakai metanol yang besar di Indonesia adalah produksi FAME. dan Fami adalah supplier kami juga untuk uh, uh, membuat uh, solar B30. Nah itu sebabnya uh, sudah ada produksi uh, calon produksi lokal DME dan Uh, metanol yang juga menghubungi kami untuk bekerja sama dalam distribusi. Basically kita sangat terbuka untuk kerja sama, uh, apalagi dengan produsen dalam negeri untuk pendistribusian. Jadi kita tidak ada, tapi akan terus berperan dalam pendistribusian baik DME maupun uh, metanol. Karena DME juga dibutuhkan untuk gasolin ya, untuk apa? Uh, uh, gasolin kendaraan bermotor, yang mana AKR juga uh, pasti akan memakai juga DME untuk uh, apa, campurannya uh, biofuel. Oke okay, baik, terima kasih Pak Arianto. Uh, ini pertanyaan selanjutnya Pak dari uh, Pak Antoni uh, from Mercury ini Pak. Jadi pertanyaannya uh, ada beberapa ya Pak ya, saya bacakan coba ya. Uh, ya pertanyaan yang pertama, uh, apakah sudah ada tambahan presale dan land inquiry untuk uh, GP, Pak, sejak first quarter 2021, Pak? ini itu dulu, Pak. Uh, saat ini kita sudah ada uh, beberapa customer. Basically sekarang kira-kira lebih dari 100 hektar tenant-tenant potensial yang uh, apa uh, melihat ke GP. Jadi kita Harapkan mungkin di bulan uh, di kuartal dua ini kita akan ada brisel lagi. Jadi kita cukup confident untuk 30-35 hektar tahun ini. Oke okay, baik. Uh, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, uh, berapa estimasi pertumbuhan q on q di uh, second quarter uh, 2021 Pak untuk volume petroleum segment? Uh, saya rasa uh, uh, kami masih yakin. Total volume, ya, baik chemical maupun uh, petroleum, masih akan bertumbuh tahun ini. Dan uh, kita juga melihat, profit kami pun, uh, second quarter tahun ini mestinya lebih tinggi daripada second quarter tahun lalu. Oke. Okay kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Pak Firdaus. Jadi selamat siang Pak, apakah dengan mekanisme pass margin BBM Akra ini dapat disimpulkan bahwa bila ada kenaikan harga minyak dunia juga tidak terlalu berpengaruh Pak terhadap kenaikan profit perusahaan begitu Pak? Kalau dilihat tahun lalu kan harga BBM turun tuh, malahan kalau future sampai minus 37 dolar per barel. Mm tapi profit kita tetap naik 30 persen. Dan sejak kuartal 4, harga minyak kan naik terus. Sampai juga kuartal 1 juga naik. Meskipun masih lebih rendah, average price kuartal 1 tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kuartal 1 tahun 2020. Tapi tetap saja profit kita naik, malahan naik 34 persen di kuartal 1 ini. Jadi kita melihat memang bisnis model kita ini eh, cukup resilient atau konsisten ya, sehingga harga minyak naik atau turun, profit kita tetap bisa bertumbuh. Berarti tidak ber, terpengaruh ya Pak ya? Ya, karena kita tidak ngambil posisi baik dari harga minyak maupun dari harga exchange rate rupiah ke US dollar. Kita selalu okay. hedge, kita punya exposure US dollar ke rupiah kita. Sehingga itu yang memberikan stabilitas dari profitability kita. Oke baik, terima kasih Pak Haryanto. Kemudian ini ada pertanyaan, pertanyaannya begini Pak, apakah Akra mendukung ISG Pak? Kemudian apa saja keuntungan dari Akra nih setelah Presiden meresmikan area khusus KEK di DJP Di yang pertama mengenai ISG. AKR salah satu company yang sebenarnya sudah mulai mempunyai visi ISG ini sejak tahun 2013 itu bisa dilihat dari annual report kita. Yang kedua, waktu kita mendesain eh, GP ini sudah mem, me, me, apa, eh, memasukkan ESG. Kenapa? Satu, kita ini zero run off of water. Kita tahu air akan menjadi komoditas yang langka dan mahal di kemudian hari. Itu sebabnya semua air hujan, wastewater, water, semua kita tampung, kita olah kembali, kita jual kembali ke tenis. Jadi tidak ada air yang dibuang ke laut. Yang kedua, kita juga untuk itu memiliki embung, tujuh embung sekitar 50 hektar. Saat ini kita e, sudah mulai masuk ke e, solar panel. Jadi yang pertama kita sudah diharapkan dalam satu bulan kita akan kerjasama dengan satu perusahaan untuk membangun rooftop solar panel. Di mana... Uh, dealnya ini sangat baik, kita akan dapat guaranteed price yang murah ya, lebih murah dari PLN dan yang kedua, setelah 15 tahun aset ini akan menjadi miliknya JP. Yang ketiga, kalau ini berhasil, ini akan menjadi bisnis model dengan tenant-tenant lainnya sehingga kita bisa sharing profit, mereka mendapat listrik yang murah yang ramah lingkungan dan kita mendapatkan uh, additional income. Dan yang ketiga, kita sekarang juga sedang bicara dengan salah satu perusahaan untuk joint venture membuat floating solar panel, di mana 50 hektar embung kita ini kita akan pasangin floating solar panel. Dengan GP yang telah mendapatkan IUPTL 515 MW, kita harapkan sebagian daripada gas fired power plant ini izin ini. Bisa dimanfaatkan untuk solar panel, sehingga kita memiliki energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Jadi, kita percaya eh, dengan gas fired fire plan, eh, dengan eh, solar panel, kita harapkan depan AKR bisa lebih berkontribusi terhadap eh, energi yang ramah lingkungan. Wah, ini info menarik sekali, ya Pak. Jadi, akan yeah. ada joint venture untuk solar panel, begitu ya? Iya, yeah. dan kita okay. juga akan membuat joint venture juga dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan gas, karena kita percaya meskipun gas juga uh, fosil fuel, tapi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uh, solar maupun dengan uh, MFO, ya. Itu sebabnya kita melihat bahwa gas ini adalah uh, fuel yang penting untuk transisi. Dari fosil fuel ke energi terbarukan, kenapa? Karena gas ini, meskipun fosil fuel, tapi uh, uh, lebih uh, lower emission dibandingkan BBM lainnya. Kita akan mulai mendistribusikan gas ini di JP dan di kemudian hari kita juga ingin mendistribusikan di mana lokasi terminal BBM kita. Di sana, kita bisa membuat juga receiving uh, gas terminal dan yang yeah. uh, berikutnya mengenai JP kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan uh, omnibus law atau undang-undang cipta kerja yang akan membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk investasi dan kami percaya dengan juga dukungan pemerintah untuk memberikan uh, KIK kepada JP maka JP akan bisa bersaing dengan kawasan-kawasan industri lainnya di ASEAN. Karena bagaimanapun juga kita bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi. Nah, kenapa JP kita confident? Selain kita didukung oleh Omnibus Law maupun KIK. JP merupakan satu-satunya kawasan industri di Indonesia sekarang ini yang terintegrasi dengan eh, pelabuhan laut dalam, pelabuhan umum laut dalam terintegrasi dengan jalan tol dan di kemudian hari kita bisa terintegrasi dengan kereta api sehingga dengan adanya tiga moda transportasi ini maka biaya logistik tenden-tenden akan turun cukup signifikan dan JP yang terintegrasi dengan utilities lainnya karena untuk produksi pabrik mereka memerlukan listrik. Nah, kita ada listrik yang kompetitif bahkan di kemudian hari ada listrik yang ramah lingkungan. Ini akan menarik bagi banyak pabrik-pabrik yang memerlukan eh, apa eh, yang mempunyai target net zero. Kita juga terintegrasi dengan gas, dengan air, dengan wastewater, dengan logistik park dan sebagainya. Itulah kita percaya dengan adanya kemudahan izin berusaha, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah. Dengan adanya integrasi logistik maupun utilitas, ini akan membuat Indonesia bisa berkompetitif dengan negara tetangga. Dan kami yakin JP mempunyai peran untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Wah banyak banget nih Pak, info menariknya ini dari Pak Haryanto ini dibocorin semua nih. Oke Pak, kita masih ada pertanyaan nih Pak. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Suresh ya. Pak Suresh, apakah ada guidance sampai 3-5 sampai tahun nih Pak eh, tentang ya. penggunaan saldo laba mengingat eh, saldo laba ak akra cukup besar begitu ya Pak ya? Ya, ya kita lihat balance sheet-nya sekarang kita lihat ya sampai 20 triliun uh, lebih dari uh, 30% adalah di dalam DP atau uh, di cost basis ya artinya yang tanah kita beli 1.300 hektare apa yang sudah infrastruktur yang sudah bangun termasuk pelabuhan dari balance sheet AKR sampai 30 persen itu adalah di GP. Itu adalah value yang pemegang saham harus lihat. Masa, kenapa? Kita sudah bangun infrastruktur seperti ini tanpa ada pinjaman, kita ada staying power dan juga kita lihat dengan apa profitabilitas lebih dari 50 sampai 60 persen. Saya akan buat ini 6 triliun menjadi revenue, itu bisa menjadi lebih dari 10 triliun. Dan ini menjadi kunci untuk apa namanya investasi ke depan juga. So, kalau lihat tiga aspek, profitabilitas. Tetap trading and distribution business, retail, dan after semua adalah satu yang kunci untuk AKR ke growth yang mana ini semua adalah butuhan ekonomi. Yang kedua adalah uh, monetization dari GP. Kalau kita bisa monetize antara 50 hektar, 60 hektar aja setiap uh, tahun, kontribusi dari GP tadi saya lihat di slide-nya, sudah bisa hampir 25% dari profitabilitas Sakaer bisa beli dari JP aja. Dan ini sudah invest. Kita gak usah cari dana, tidak cari dana, lahan. So, basically ada very strong potential for us to deliver the result and in the board of directors we are confident that we will be able to deliver uh, the profit growth yang kita tinggi. Ini bukan rencana atau planning atau masih dalam um, uh, drawing board gak. Ini semua ada sekarang ini semua sudah mulai panen. Sekarang kita sudah mulai execute all our strategies that we have thought about lima tahun terakhir. Dengan ini kita lihat di porsi atau apa pie chart, mungkin kita lihat di tahun 2023-2025. Selain dari trading and distribution, juga ada retail, juga ada JP dan lainnya. So basically we can safely say, uh, with disclaimer lah, uh, that profit growth of Aks can still be in double digit dalam waktu 3 sampai 5 tahun. We have delivered like this in the last 20 years, 60 years. And AKR is a very, very strong company. We are always focusing not only on the short term, tapi untuk medium ke long term juga. So, pemegang saham bisa lihat dengan cash flow AKR dan juga balance sheet AKR, kita gak mau ambil banyak risiko. So, we can share all our profit growth ke pemegang saham by way of dividend. Like tahun 2020 juga, waktu saham, harga saham turun, kita juga buyback saham di Pusat, so we give back to our shareholder hampir 120 miliar, termasuk yang dividend yang kita mau bagikan. Kita sudah bagi lebih dari 3 4 triliun dalam waktu 5 tahun yang terakhir ke pemegang saham. I'm sure dalam waktu 5 tahun ke depan juga, we will try to maintain a payout ratio and return to our shareholder. Terima kasih, Pak Rasul Ya. Eh, AKR dalam lima tahun sejak 2016 sampai 2020 kita generate 10 triliun cash, di mana 7 triliun kita investasikan, 6 triliun di JP, 1 triliun di tempat lain. Yang kedua 3 triliun kita bagikan kembali kepada shareholder. Dan meskipun kita sudah spend 10 triliun ini debt to equity ratio kita turun dari 33 persen di akhir tahun 2015 menjadi 11 persen di uh, kuartal 1 tahun 2021 ini. Ini yang menunjukkan bahwa AKR secara konsisten selalu perform dan selalu memberikan yang terbaik bagi semua stakeholder. Dan kalau kita lihat selama lima tahun AKR di luar yang 10 triliun AKM telah membayar pajak sekitar 18 triliun mulai 2016 sampai 2020. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan pajak yang kita bayar, dividen yang kita bayarkan dengan investasi, debt to equity ratio kita turun dari 0,33 di tahun 2016 ke 0,11 tahun 2020. Jadi ini menunjukkan bisnis model yang konsisten dan kuat dari AKM ya terima kasih uh, Pak Haryanto betul neraca keuangannya kuat begitu ya Pak ya. Uh, kemudian ini Pak kita masih ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Badarul Umam. Uh, pertanyaannya uh, halo Pak Haryanto uh, Pak Suresh uh, saya mau bertanya mengenai pertumbuhan bisnis uh, SPBU BP Akra nih Pak di Pulau Jawa dan luar Jawa. Jadi uh, kalau merefer refer ke CNBC berita di CNBC tanggal 26 Januari kemarin dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi meminta swasta membangun SPBU di luar Jawa, Pak. Nah, apakah ke depannya ekspansi Akra ini akan dibangun terus di luar Jawa nih, Pak? Ya, di kalau lihat AKR ya, itu adalah satu perusahaan saya bilang yang sudah partisipasi di retail dari tahun 2010. Waktu itu, BPA Migas sudah tunjukin AKR dengan Pertamina sebagai perusahaan untuk distribute BBM bersubsidi di daerah-daerah yang mungkin bukan di Jakarta, Surabaya, juga di daerah-daerah di Kalimantan, di Sumatera, dan juga Jawa. Kita sekarang memiliki 137 pompa bensin yang dengan mereknya AKR 137. Kalau lihat comparison dengan Shell, dia sudah bangun dalam 10 tahun, mungkin 100. Ya, kalau kita tahu, tambah lagi BP punya petrol station sekarang di tahun ini kita mau bangun 20 lagi. Pasti itu jumlah pompa bensin yang ada di AKR dengan BP ya, dalam umbrella AKR BP itu bisa menjadi lebih dari 160 lokasi. Dan banyak yang kita juga distribute adalah di daerah-daerah terpencil, terdau juga itu di KT itu ya. Dan juga kita ada di Jawa, mungkin bisa lihat di Pantura. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di Pantura, ada banyak lokasi AKR pompa bensin yang jualan BBM solar yang bersubsidi dan juga kita jual Akra 92. So dalam mereknya AKR kita pakai untuk distribute di semua tempat di Indonesia. Di BP AKR kita sekarang fokus di Jakarta, di dan juga di Greater Surabaya. Dalam waktu dekat kita sudah punya infrastruktur di mungkin di pulaunya Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi. Mm -hmm. Kalau sudah ada opportunity untuk apa jualan BBM yang non subsidi seperti RON 9295, kita siap. Seperti Aftur aja kita sekarang jual di Sulawesi, di IMIP. Kita juga mau buka banyak tempat-tempat di lain. Kenapa AKR bisa ini? Kita sudah punya infrastruktur logistik dengan pelabuhan, infrastruktur di semua tempat di Indonesia yang dukung semua aspek-aspek distribusi BBM dan juga uh, chemical dan ke depan juga energi baru itu semua adalah kunci yang AKR bisa lakukan dan sudah lakukan dalam waktu 10 tahun yang terakhir. So untuk answer yes, we are looking at uh, increasing our petrol station di semua tempatnya di Indonesia. Tapi kita harus lihat ekonomis dan juga apa demand faktornya di semua tempat-tempat. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Suresh. E, mungkin Pak sebelum kita menutup acara nih untuk Pak Haryanto, Pak Suresh kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan ke rekan-rekan investor sebel, e, sebagai kata penutup nih Pak? Saya e, percaya dengan ekonomi Indonesia yang bertumbuh tahun ini pasti AKR akan e, bertumbuh e, lebih cepat karena produk-produk yang kami uh, uh, jual adalah produk-produk yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Ya, baik itu BBM maupun chemical uh, maupun juga uh, GP ya penjualan lahan dan juga utilities karena uh, Bapak Presiden telah membuat uh, policy untuk industrialisasi di Indonesia dan saya yakin industrialisasi akan meningkatkan demand daripada lahan kawasan industri, maupun bahan-bahan kimia, maupun energi. Di mana ketiga hal ini yang merupakan produk-produk daripada AKR saat ini. Sehingga kami percaya kami bisa terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil kami juga tetap, tetap dapat bertumbuh double digit setiap tahun. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haryanto. Untuk Pak Suresh, mungkin mau ditambah lagi, Pak? Ya, saya cuma bilang uh, mungkin yang berapa aspek bisnisnya AKR, kita bisa explain di forum ini, yang uh, bisa highlight, ya uh, itu commodity, price-nya apapun, AKR sudah lihat lah. Dan manajemen AKR yang mungkin kuat ya, BOD AKR sudah lihat banyak cycle uh, dalam waktu 60 tahun. Kita tahu, Harga naik turun, tetap kita bisa grow profitability. So, I think investors and shareholders can take note of this point. AKR sudah ada pengalaman yang sangat luas dan juga management yang very competent. The leadership apa Pak Haryanto, semua. we are very, very fortunate to have a very strong leader who believes in Indonesia dan believes that Indonesia requires various aspects, termasuk yang kawasan industri semua. He's a forward-looking leader. I'm sure, you know, the company like brings bring a lot of value to uh, Indonesian customers and juga the nation. We are looking at so many new areas. energy, baru electric vehicle, battery. So we have the right partners. Then one very strong statement I want to say: Kanapa orang asing percaya Dia butuh customer butuh akair Dia ada So I think we are in the right spot. We are in the right area. We are not exposed to cycle, and kita sudah bukti in berapa cycle AKR tetap bisa grow dan deliver a very very strong profit growth. Tahun 2021 juga we have started on a very right note dengan profit growthnya uh, much higher than expectation. I'm sure shareholders will reward AKR with a higher valuation. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan satu hal ini yang saya mau highlight. AKR yeah. ini salah satu perusahaan yang mempunyai gender equality yang cukup baik. Kalau dilihat, tiga dari tujuh direksi kami adalah wanita. Hmm. Luar biasa. Yes, kita memenuhi kuota 30 persen ini, performa kita terus kuat. Itulah sebabnya saya selalu bilang, gender equality itu penting. Ini bagian dari... Yes, dan performa daripada perusahaan kami. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Arianto. Oke, okay, uh, sekian acara investor call kita hari ini bersama PT uh, AKR Corporindo Tbk ya, AKRA. Saya yakin nih banyak sekali insight-insight tadi juga Pak Arianto sudah kasih banyak banget nih insight-insight nih poin-poin baru nih. Kemudian uh, ya uh, tentang uh, tentunya tentang uh, performa terbarunya juga ya di acara hari ini. Uh, terima kasih sekali lagi untuk manajemen tim Uh, Pak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur. Terima kasih Pak. Kemudian. Terima kasih. Uh, Selamat siang. Salam sehat semua. Ya yeah, kemudian terima kasih juga untuk Pak Suresh uh, Fembu selaku Direktur. Terima kasih Pak Suresh. Terima kasih. Thank you for giving us the opportunity Bu Esti dan Mirai Asset Management. So kita bisa share insight dan juga aspek-aspek bisnis for the benefit of all our shareholders and yeah. juga investor ya. Yeah. Makasih banyak. Ya, terima kasih, Pak. Semoga next time bisa berpartisipasi lagi ya di acara berikutnya nih, Pak. Makasih. Oke. Okay. Makasih semuanya. Ya, saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan uh, investor yang sudah mengikuti acara hari ini. Uh, selamat siang, selamat beristirahat ya. Sampai jumpa di acara earnings call uh, berikutnya. Stay safe everyone. Bye bye. Terima Makasih. Terima kasih.